Itu hemodialisis, hemofiltration dengan hemodiafiltration. Ini ada contoh mesin yang terdapat dekat unit dialisis lah. Kita punya klinik unit dialisis. Ini adalah so, hemodialisis adalah remove accumulate metabolic waste products to correct blood electrolyte decomposition by means of an exchange between patient blood and dialysate fluid across a semi-permeable membrane in a counter-current mechanism. So, dia menerangkan mengenai untuk membetulkan elektrolit darah. Dan dialysate fluid melalui semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane ni adalah dialyzer lah. Dialyzer iaitu artificial kidney yang terdapat dekat unit, dekat mesin dialysis. In a counter current mechanism ni secara opposite.
It helps maintain proper chemical balance such as potassium, sodium, chloride, and keeps blood pressure under control. So ini adalah contoh dekat dalam semasa dialisis, iaitu ni dalam kita punya darah, and ni dalam ni adalah semi permeable membrane lah. Ia akan melalui proses diffusion, iaitu resapan daripada darah ke dialisis. Ini adalah sebelum, ini adalah selepas lah. So tengok. So ini adalah satu lagi contoh bagaimana mesh dialysis berfungsi daripada kita punya darah akan masuk ke tubing and lalu ke blood pump. Blood pump akan lalu ke heparin. Kita akan pakai heparin lah untuk prevent clotting. Ini adalah dialysis lah. So dia akan melalui tubing, akan melalui sini, dia akan proses lah, proses dia akan buang lebihan darah-darah yang tak elok. So selebihnya dia akan kembali semula ke darah. Selalunya proses dialisis ni akan mengambil masa 3 hingga 4 jam lah, bergantung pada pasien. Ada satu patient dekat unit dialisis masa saya pergi ke dialisis. Ada satu patient tu dia tengah buat dialisis and then tak sampai 45 minit dia off sebab patient tak boleh cope, dia sesak nafas. So dia off lah, terminate proses dialisis dan akan sambung sebab dia sesak nafas dan pening-pening. So tak boleh proceed. Yang kedua adalah hemofiltration. Hemofiltration ialah clear solute primarily via convection. Convection allowing water and solute to cross the membrane and achieving more efficient removal of middle and large molecular weight solute. The factor that lead to a higher rate of convective removal of solute is volume of ultrafiltration, a higher sieving coefficient, solute concentration in the ultrafiltrate divided by plasma concentration. So ini adalah contoh kita punya daripada blood akan masuk. Ini adalah macam tadi semi permeable membrane. Ini ada pressure lah, pressure or total hydrostatic pressure. Ini akan push untuk middle and large molecular. Ini ada selepas. So kita tengok sini ada cuma sikit sajalah yang akan masuk large molecule. Seterusnya adalah hemodiafiltration. Hemodiafiltration adalah kombinasi antara hemodialysis dan hemofiltration and increase clearance rate for middle and small molecule can be obtained compared to the single technique alone. Low molecular weight substances are removed mainly by diffusion
and middle molecule predominantly by convection. Ini adalah gabungan dari gabungan hemodialisis dengan hemofiltration lah. Hemodialisis dekat dialisis dia tak buat, dia cuma buat dekat ICU sajalah. Sebab dia melubahkan mesin yang lain. Mesin double pump and memerlukan penjagaan rapi lah. So ni adalah contohnya daripada darah patient akan masuk ke sini. Ini adalah molekul-molekul yang terdapat dekat dialisis. Dia akan, ni adalah semi permeable membrane lah. So dia akan masuk ke sini and dialysis plus filtered. So ni adalah end product dia lah. End product dia akan kembali semula ke darah. So ada apa soalan ke setakat ni? Boleh tulis kat ruang komen lah. So ini adalah contoh flow untuk hemodiafiltration lah. Dia akan masuk daripada ambil daripada saluran arterial, dia akan melalui tubing darah, dan ada ultrafilt collection bag dekat sini. Dan seterusnya dia akan ada dialisis. Dan dia akan kembali semula ke darah, ke badan. Itu sahajalah buat masa ini. Ada apa soalan ke? Okay, baik, terima kasih Syahizah. Okay, daripada floor ada siapa yang mau bertanya? Memang agak dry topic sebenarnya. Sebenarnya kita nak memberi penerangan tentang apa bezanya di antara hemodialisis, ultrafiltration dengan hemodialfiltration. Saya ada satu soalan Syahizah. Kalau yang untuk hemodialisis tu kan dia menggunakan prinsipal dia akan menggunakan prinsipal diffusion, betul ke? Betul. So, kalau menggunakan prinsipal diffusion tu, apa yang dimasukkan dengan diffusion? Mungkin boleh bagi penerangan kepada yang lain apa yang dimasukkan dengan diffusion? Okay, diffusion adalah proses resapan lah, proses resapan daripada high concentration to low concentration lah. High concentration tu kita punya darah dia akan transfer low molecule sajalah, small molecule akan transfer melalui
semi permeable membrane and akan masuk ke dialysis lah untuk proses. So kalau kita tengok tadi, hemofiltration ni akan removal of middle and last. So yang dialysis, hemodialysis ni akan removal of small molecule sajalah. Rekan menjawab soalan? Okey, baik. Apakah contoh-contoh apa molekul yang kamu dah terangkan ni? Apa yang dimasukkan dengan small, apa yang dimasukkan dengan middle dan apa dimasukkan dengan large molecular weight? Small molecule small molecule ni contohnya macam urea lah, urea yang small particle. Yang middle molecule contoh adalah cytokines, adipose, dengan large molecule. Large molecule pula? Apa pula large molecule? Ya, Syahiza. Kebanyakannya large molecules adalah proteins, albumin, itu adalah large molecule. Ya. So kalau untuk hemodialysis ni, biasanya adalah untuk small molecular weight punya products. Contohnya dalam potassium, sodium, urea semua tu. Sebab itulah dalam kes-kes chronic renal disease kan, yang menghasilkan small molecular weight product kan. So sebab itulah hemodialysis dipilih. Dan dia menggunakan konsep diffusion di mana concentration contohnya urea kan, concentration urea adalah lebih tinggi di dalam darah berbanding dengan di dalam dialisis. Sebab itulah disebabkan oleh this pressure gradient ni kan, perbezaan di antara pressure di antara blood dengan dialisis ini berbeza. Ni yang memberikan force untuk urea to transfer to melalui semi permeable membrane. Kan? Itu yang dimasukkan dengan diffusion. So kalau kita baca lagi, dia ada banyak lagi lah jenis diffusion, ordinary diffusion, irregular diffusion lah. Dan ini memerlukan calculations lah. Kan? Saya nak terangkan pun saya tak berapa pandai. Dan bagi konsep, bagi apa, bila kita cakap pasal hemodialisis. Kan? Tapi sebagai secara amnya, itulah konsep diffusion. Bagi ultrafiltration pula, kan, ultrafiltration pula adalah dia menggunakan konsep hemofiltration ataupun ultrafiltration. Kan. So dia menggunakan konsep convection. Kan. Convection ni tidak bergantung kepada concentration of molecules dekat dalam blood, tapi dia faktor
pemindahan solute kan daripada blood ke dialysis adalah disebabkan adalah bergantung kepada rate of flow kan di dalam dialysis kan. So maksudnya rate of flow di dalam dialysis dan juga di dalam blood. Kan? Sebab tu kalau hemofiltration ni kita akan set berapa flow kita. Kan? Dan ini dia menggunakan sieving punya phenomenon, sieving punya konsep. Sieving ni adalah bagi siapa yang tahu tahulah tapi tak susah nak terangkan. Okey, sieving ni contohnya kita ada tepung kan. Kan tepung kan kita nak haluskan tepung tu kita akan letak dekat sieve tu kan. Ha, macam itulah kan. So dia penapis kan, dia filtrate kan through a semi permeable membrane kan. So contohnya kalau pesakit-pesakit yang overloaded kan, ada acute pulmonary edema, patient yang overloaded, ada fluid overload kan, ultrafiltration adalah modality of choice untuk kurangkan fluids daripada badan dia. Sebab dia bergantung kepada convection punya mekanism. Okay. Kalau untuk hemodialysis filtration, dia adalah gabungan di antara dua. Kan? Di antara kedua method. Diffusion dan juga sieving. Syahizah, apa contoh dialysis filtration yang kita buat? Contoh-contoh kes untuk dialysis filtration. Untuk hemodialysis filtration untuk yang patient critically ill lah. Critically ill yang dia akan buat dekat ICU. Okay. So selalunya untuk hemodialysis filtration ni kan memandangkan dia mengeluarkan middle dan small molecules kan, dan dia menggunakan konsep diffusion dan juga convection kan. So yang ni adalah paling sesuai untuk pesakit-pesakit yang critically ill. Contohnya pada kes-kes septic shock kan, ARDS, hemodialysis filtration adalah modality of choice. Kenapa? Satu, dia menggunakan konsep diffusion dan sekiranya kalau ada masalah urea ke apa, dia akan kurangkan urea menggunakan konsep diffusion. Kalau untuk overload kan, dia akan menggunakan ultrafiltration punya konsep, ianya convection yang proses kan. So pada contoh method of RRT yang digunakan adalah continuous renal replacement therapy. Dia ada dua, sama ada continuous venous hemodialysis ataupun continuous venous hemodialysis filtration. Kan? So kalau yang pernah pergi ke ICU, kan? Kebanyakan pesakit di ICU mereka akan menggunakan konsep hemodialysis filtration. Sebab kenapa? Satu, sebab flow-nya adalah lebih rendah dan risiko untuk berlakunya hemodynamic instability adalah lebih rendah dibandingkan dengan hemodialysis ataupun ultrafiltration. Okey. Ada soalan lagi daripada participants? So sekiranya kalau kita dapat kes-kes berkaitan dengan poisoning, kan? Contohnya methanol poisoning, kan? Ataupun paraquat poisoning, kan? Ataupun TCA poisoning, kan?
apakah method of renal replacement therapy yang paling sesuai untuk pesakit-pesakit ini? Ya, Syahiza. Untuk pasien yang poisoning, seharusnya kita akan treat dengan hemofiltration lah. Hemofiltration sebab dia akan removal of middle and large molecular weight solute. So dia juga ada higher serum coefficient. So it's sesuai untuk pasien yang poisoning lah. Hemofiltration ataupun hemodialysis. Hemofiltration. Okay, baik. Melalui bacaan saya dan pengalaman, hemodialisis adalah adalah yang akan digunakan untuk poisoning, kan? Contohnya kalau kes-kes paraquat ataupun kes methanol, kan? Hemodialisis adalah modality of choice, kan? Sebab hemofiltration adalah selalunya untuk kes-kes kes-kes overloaded, kan? Dan dia menggunakan konsep diffusion, kan? So sekiranya kalau pesakit itu datang dengan methanol poisoning, kan, so dia punya concentration di dalam darah adalah lebih tinggi dibandingkan dengan dalam dialysis. Sebab itulah proses diffusion akan berlaku melalui semipermeable membrane, kan? Sama dengan TCA. Kan? TCA pun sama juga, tricyclic antidepressant pun hemodialysis adalah modality of choice. Ha? Sebab dia menggunakan konsep menggunakan konsep diffusion ini. Okay. Kan? Tapi sekiranya kalau pesakit itu memang critically ill, kan? Contohnya misalnya kita dapat kes-kes methanol, kan, yang BP dah low dah, yang memerlukan support dengan vasopressor. So CVVH adalah modality of choice. Kenapa? Sebab dia ada dua-dua, kan? Dia ada proses diffusion dan juga convection juga, dan flow yang digunakan adalah lebih rendah. So dia boleh mengeluarkan solute daripada darah, kan, tanpa menyebabkan hemodynamic instability. Okay, ada apa yang tambah lagi? Okay, Syahiza, boleh tolong ceritakan pengalaman kamu selama dah 2 minggu di hemodialisis unit? Memandangkan bahawa masa sekarang tiada yang ada soalan, boleh tolong ceritakan pengalaman kamu sedikit? Untuk setakat 2 minggu saya treatment dekat unit dialysis hemodialisis, dapati ada pasien yang sebelum ni negatif yang baru daripada sebelum ni, dia akan transfer out ke center sebab kita menerima pasien yang positif. Tapi setakat minggu lepas dia dah start menerimalah pasien yang negatif. Pasien yang regular, yang RVD. Pasien daripada penjara pun akan datang ke kita lah untuk dialysis. So majority pasien yang regular ni mempunyai dah ada pengalaman berbelas tahun lah dalam dialisis. So dia akan boleh
setting sendirilah berapa flow, berapa pump yang sesuai untuk diri lah. Dia pun dah boleh set, dia boleh buka sendirilah. So tinggal untuk staff untuk cucuk setting sajalah. Agak menarik lah, agak menarik sebab patient dah memahami konsep dialisis macam mana. Okay, baik. Syahiza, awak ada adakah awak mengalami kesukaran semasa 2 minggu attachment di HDU dari segi mengenali mesin, proses priming sebelum kita sambungkan hemodialisis mesin pada pesakit, dan monitoring semasa pesakit mendapat hemodialisis ni. Sebab selepas ni kita akan mula menghantar staf yang lain juga untuk attachment ni. So untuk mengurangkan rasa takut ataupun yang rasa takut sebelum masuk attachment ni, boleh awak terangkan apa kesukaran ataupun challenges yang awak hadapi selama 2 minggu ni? Ya, sebab 2 minggu ni semua pesakit-pesakit yang stabil kan? Betul. Minggu depan baru korang akan mula naik di atas 5C untuk manage, untuk co-manage dengan staff unit HD untuk manage patient yang critically ill. So rasa yang tu challenges yang berbeza lah kan. So tapi setakat ini apakah challenges anda? Okey, buat masa ni dalam masa tempoh 2 minggu kita dah belajar banyak lah. Kita belajar banyak pasal mesin, pasal nak cuba nak untuk troubleshoot, untuk primate, cuma ambil masa sikit lah sebab proses nak setting tu takut kita apa salah buat. So dia akan bahaya ke patient lah. So dia punya setting priming tu memerlukan masa untuk memahami dan untuk lancar lah proses tu. Bagi siapa yang tak tahu, sebelum kita memerlukan hemodialisis, kita akan primekan mesin dan kita akan primekan patient, betul kan? So priming ni adalah salah satu persediaan untuk menyediakan mesin hemodialisis sebelum disambungkan ke pesakit. So yang ni memang mengambil masa yang lama sebab kita kena faham konsep macam mana dialisis itu akan masuk ke dalam mesin, macam mana kita nak flushkan tubing pada mesin. Itulah kita panggil priming. Dan kemudian selepas tu bila dah sambung, dah set dah semua dia punya apa HD prescription untuk pesakit kan, waktu itulah yang kita kena start monitoring lah. Dan monitoring selama 4 jam bergantung pada pesakit lah. Ada yang pesakit hanya boleh bertahan selama 2 jam, ada yang pesakit boleh bertahan selama 4 jam. Dan selepas tu habis proses hemodialisis tu, pesakit akan bila dah berhenti tu akan pergi ke reprocessing pula. Nah, reprocessing proses ni adalah proses mengembalikan darah semua kembali kepada pesakit dan juga membersihkan tubing hemodialisis tu untuk penggunaan seterusnya. Ya. Betul ke Syahiza? Betul, betul, betul. Betul. Okay. Betul. Okey. Ada apa-apa lagi nak tambah ke Syahiza sebelum kita kita endkan kita punya presentation ni? Okey. Saya bukakan floor ni kepada participant untuk bertanya sebelum kita akhiri kita punya sesi hari ini. Bagi yang hadir hari ini, topik hari ini kita tidak akan membincangkan pasal flow, dia punya apa, effluent
volume, effluent flow, semua tu kita tak akan terangkan sebab itu masih terlalu high-fi untuk kami, untuk semualah. So kita akan pergi kepada basic dahulu sebelum kita pergi ke bagi apa kepada konsep-konsep yang lebih advance. Kan? Ini sebagai pengenalan saja buat masa sekarang. Okay. Syahizah, ada apa-apa lagi nak tambah? Nampaknya tiada soalan ni daripada floor ni. Saya rasa tak ada kot. Okay. Kalau begitu, terima kasih Syahizah. Terima kasih kepada mereka yang dapat meluangkan masa mereka pada hari Ahad ini untuk join CME Extra kita. Minggu depan, bagi pengetahuan semua, kita akan cuba buat CME ini as a regular basis pada setiap hari Ahad jam 9 pagi, dan kita akan menyentuh topik-topik yang berkenaan dengan hemodialisis. Kita akan mulakan dengan konsep-konsep basic dulu sebelum kita pergi ke konsep yang lebih advance. Kan? Minggu depan akan untuk topik minggu depan akan dibentangkan oleh staff nurse Haris. Kan? Topiknya masih belum ditentukan lagi. Harap dapat ditentukan dengan dalam kadar yang segera, kan? Supaya kita boleh bincang sebelum topik dipresent pada semua, ya. Okey. Oleh itu, saya akhiri CME kita pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Have a good day, everyone. Okay, bye-bye.